Panomatic tube. Pneumatic tube. Ya betul. Panomatic tube itu gunanya untuk mengirim sampel ke robot. Pneumatic terus dan sebagainya. Kalau untuk kirim kayak macam file A3, A4 itu memakai carrier yang warnanya merah. Sadir kan saya. Untuk membukanya cukup buka aja searah saya bisa. Sama bolak-balik yang penting itu kan. Ibu-ibu yang di sini, user sini otomatis itu goncangan dari goncangan itu. Setelah itu sampai ngirim. Itu tandanya. Panduannya tadi kasih ditempel di situ, Pak. Nanti, Pak. Kami udah ngeprint dalam yep. Oh, iya, Pak. Oh. Sen. Masih Sen. Cara udah ready. Udah ready kan sampai. Itu cara yang pertama kan tadi. Ya. Yeah. Kita nyolok dulu ya. Ya. Yeah. Terus cara kedua. Cara itu sebelah. Kita enter. Ini kan minta carrier. Gerak colok ke carrier. Oh, berarti dibunyi alamat, buat alamat dulu. Ready sampean itu bisa menggunakan. Kadang ada di sini ada tulisan busi. Busi itu bertanda di luar sana ada transaksi, ada yang menggunakan. Ya, dalam satu lane ini kita kan nggak tahu yang mana yang pakai. Ya. Ya, sebenarnya sampean itu bisa melakukan transaksi. Tapi harus menunggu transaksi sebelumnya itu kelar. Yang pertama kayak gini, yang sering salah kaprah usernya seperti ini. Begitu barang dicolok, kadang-kadang apa ya? Oh, aku obatnya ada yang hilang. Ini ditarik-tarik kayak apa? Itu nggak bisa. Mungkin bisa, tapi springnya nanti rusak. Ibu mengesernya cuma dibuka. Sudah, kelar. Nah ini kan ada tulisan resip, itu ada transaksi di luar mau datang. Nah, ini datang. Ya. Cara menggunakan kayak gini. Kalau nyari menu untuk mencari 18 station itu kan lama ya, kadang-kadang kok aku udah kelewat balik lagi itu kan. Misalkan kalau ada protapnya kan udah mencari, saya mau kirim ke laboratorium di sini ID-nya 111, ini ada transaksi mau datang. Iya, ada kedatangan tamu ya. Nah nanti usahain kalau setelah ada transaksi di sini diambil ditaruh rak. Yang pertama itu rapi, yang kedua menghindari error. Kenapa? Kalau di sini transaksi banyak ya. Nah kayak gini ya, 3 itu belum diambil. Mungkin sampean sibuk. Suatu saat ada transaksi kan turunnya kan nggak langsung jatuh. Pasti apa ya? Nyangkut di sini. Nah, nyangkut di sini sensornya nyala kayak gini. Ini yang bermasalah gara-gara ibu imbasnya kemana-mana. Usahain ya kalau ada transaksi cari, habis transaksi ditaruh di apa? Kan lebih indah. Nah, ini yang merah sama cara buka itu searah jarum jam. Orang tadi sama. Searah jarum jam. Ini sebenarnya merah nggak berubah juga. Bisa pinjam. Hampir lah, mirip-mirip. Nah, misalkan saya pernah masukkan, setelah dimasuk yang ditutup yang satu, tutup satu, digulung. Terus baru dimasukkan pakai
pakai tuh tes tuh baik karena darah rawan akan rusak goncangan sekian. Salah termasuk obat sih. Nanti silakan mencoba. Tuh ya.